Yo, halo semua, kembali lagi di channel Adminnya Deso. Sebelum lanjut, saya mau ngucapin terima kasih kepada 5.000 orang yang sudah subscribe ke channel saya. Fortnite akhirnya dirilis di Play Store. Namun sayangnya, saya belum dapat memainkan game tersebut karena speknya yang bisa dibilang kentang. Sak gelur. Dan spek minimal HP untuk bisa main game ini adalah seperti ini. Tapi ada kabar gembira loh untuk kita semua. Kabar gembira untuk kita semua. Karena pada video kali ini saya akan merekomendasikan game mirip Fortnite Android terbaik bagian kedua. Dan daftar berikut ini ada yang offline dan juga online. Tapi kebanyakan offline sih. Jadi yo langsung wae arep tak bahas soko urutan ke telu. Untuk permulaan, kita bahas dari yang online dulu. Di sini ada game Rocket Royale, yang memiliki gameplay yang hampir sama seperti Fortnite. Jika dilihat dari grafik, ya memang nggak terlalu jernih. Tapi karena lumayan colorful, ya tetap jos lah gue main. Karena ukurannya juga lumayan kecil, yaitu 127 MB, berbeda dengan Fortnite yang asli yang ukurannya hampir 7 GB. Game yang dirilis pada 10 Juni 2018 ini dibuat oleh GameSpire Ltd. Game ini cocok bagi HP spek kentang seperti HP saya loh. Monggo dicoba. Berikutnya ada game offline besutan dari developer OVB, yaitu adalah Frag Pro Shooter dengan tampilan grafik yang cukup memukau dengan warna yang colorful banget. Game yang satu ini dapat dimainkan secara offline maupun online. Berikutnya untuk gameplay masih FPS ya, belum TPS. Harpo CFPS ya, game ini tetap penak lah gue main. Game yang dirilis pada 2019 ini memiliki ukuran 93 MB. Nah, pada urutan pertama ini bisa dibilang gabungan dari game Roblox, Minecraft, dan Fortnite. Game ini adalah Might Battle Royale. Ia memiliki ukuran paling kecil yaitu 66 MB. Mode game ini juga sudah TPS ya, jadi seperti game Battle Royale pada umumnya. Untuk masalah grafik ya gitulah, bisa nilai sendiri ya. Game ini dibuat oleh Full HP Ltd pada 7 Mei 2019. Dan itulah mungkin beberapa rekomendasi game mirip Fortnite terbaik. Dan bagaimana menurut kalian, bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya.